Ini Mas Rian juga punya kepiting. Tadi kepiting dia. Kepitingnya ini jinak banget. Jinak banget. Gak tahu gimana caranya Mas Rian bisa jinakin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sob di Bang Fucai Vlog. Oke sob, gimana kabarnya? Semoga sehat dan sukses selalu sob. Oke sob, di IP episode kedua ini Bang Fucai masih mau review-review hewan-hewan yang ada di sini sob. Oke, langsung aja sob, kita lihat-lihat dan let's go. Ini Mas Rian juga punya kepiting. Tadi kepitingnya jenis apa namanya? Susah banget sebutnya. Kepiting hutan. Kepiting hutan aja udah ya. Kayak badak. Kayak badak. Iya. Ini kepitingnya nih. Kepitingnya ini punya kelebihan yang sangat-sangat istimewa. Itu bisa dipegang, sob. Bisa dijinakin. Ini bisa dijinakin. Jadi kita kalau mau pegang nggak bakal dijapit nih. Saya mau pegang juga. Duh, serem banget tapi aman sih. Kepitingnya ini jinak banget, jinak banget. Gak tahu gimana caranya Mas Rian bisa jinakin nih. Ada prosesnya. Itu luar biasa bisa jinak kayak gitu. Ini harganya berapa Mas tadi Mas? Yang ini hanya 500. 500 ribu. Sudah jinak. 500 ribu sudah jinak. Jadi bisa dipegang-pegang. Makannya apa nih? Ini vegetarian. Vegetarian ya? Jadi buah-buahan, sayur-sayuran, pelet. Ikan koi. Pelet ikan pun juga mau bisa. Ya. Oke. Okay. Ini ya pakai pelet ya. Ini kasih pelet di sini. Kasih pelet. Okay. Ini juga ada yang kecil-kecil ya, tapi ini udah jinak belum Mas yang kecil ini? Kalau yang kecil beda spesiesnya. Beda spesies. Seperti ini. Itu ada di sana satu. Iya. Yeah. Ini adalah kepiting air terjun. Oke. Okay. Warnanya ungu. Kita jarang melihat warna ungu pada kepiting air tawar. Iya, iya, iya. Ini full air tawar, semi akuatik. Oke. Okay. Ini biasanya kita ekspor. Oh, diekspor. Tapi baru hanya saya dengan rekan saya Ronaldo yang ekspor. Oke. Okay. Yang itu belum ada. Oke. Okay. Ini endemik Jawa Barat. Endemik Jawa Barat. Waduh. Luar biasa, ini cakep banget kepitingnya. Ini jinak juga nggak? Bisa, tapi ya sebaiknya. Kalau untuk saat ini mungkin belum siap ya? Mas, dia agak spesial gini. Oke. Okay. Tapi memang bisa dijinakin. Kalau untuk kepiting semi akuatik, sebaiknya jangan dijinakin ya. Oh, soalnya gitu. Mereka kalau keluar air agak stres. Oh iya benar-benar. Dia memang harus banyak biasa di air ya? Iya, jadi kalau semi akuatik itu banyak ada di air, yeah. Tapi nanti suatu waktu keluar ada di air. Ada di darat juga. Kalau yang di darat, sering di darat tapi suatu waktu harus mandi. Oh gitu, iya. Jadi ya lebih baik dia di seperti di alamnya lah. Ya. Gitu. Kita nikmatin dari akuarium. Juga nggak begitu susah. Nggak begitu ribet ya. Begini aja, nggak usah pakai filter juga nggak apa-apa. Oh nggak pakai filter juga udah tahan dia ya. Udah paham, udah gampang. Oke. Okay. Kasih kotor juga nggak apa-apa. Yang penting airnya kan bisa di apa namanya airnya diganti. Kalau kotor seminggu sekali cukup. Seminggu sekali cukup. Nggak repot lah perawatannya. Ya nggak ribet. Repot. Tapi yang ini karnivora. Oh itu makannya ikan. Makannya ikan. Oke. Okay. Ikan. Yeah, yeah. Tapi sudah dilatih untuk makan pelet, jadi sebenarnya murah meriah dan nyaman. Oke lah, bagus-bagus. Mungkin saya mau review ininya dulu dari dekat biar orang-orang tahu. Dunia air tawar ya. Langsung aja ke sana temuin Mas Rian ya. Bisa langsung beli di sana ya.
Nanti nomor teleponnya saya cantumin juga di layar sini ya, buat lebih jelas lagi teman-teman ya. Thank you Mas Rian. Sama-sama. Kita mau lanjut lagi di jam. Boleh, silakan. Thank you. Sukses selalu. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat. Nah sob, ini juga ada buat yang mau mengadopsi kucing nih sob. Tuh, Rumah Kucing Parung namanya, menawarkan untuk mengadopsi kepada orang-orang yang mau mengadopsinya sob. Nah mungkin dari sob-sob semua ada yang berminat untuk mengadopsi kucing ini ada persyaratan dan perjanjiannya juga sob. Persyaratannya, kalau sob-sob semua berminat langsung hubungi aja sob di Rumah Kucing Parung.
sih makan di pegang ada harga tadi cuma kan kita aman ya di rumah anda makanya kalau kita kaget yang dipegangnya kaget bisa jadi kayak dikit-dikit.
glider apa nih? Jenis white tap. Oh, dia ada sayapnya juga ya? Iya, ada sayapnya. Ini umur berapa? Ini udah sudah glider 10 bulan. Mainnya jenisnya jenis banget ya. Bagiannya itu masuk ke berapa harganya? Harganya berapa? Kalau untuk ini 2 juta. 2 juta ya? 2 juta. Ya bisa gede lagi apa enggak? Bisa lebih gede lagi apa? Bisa sebesar kepala tangan. Hah? Sebesar kepala tangan. Oh, kepala tangan ya. Edukasi. Tapi kalau mau melihara boleh. Gimana caranya? Bisa gabung ke komunitas. Komunitas. Soalnya di seluruh Indonesia ada ya kita komunitasnya, kita komunitas utang. Oke. Okay. Tinggal datang ke komunitas. Ya. Di mana? Yang paling dekat aja. Iya. Di daerah yang terdekat. Kita mau ke aku mau melihara nih. Okay. Caranya gimana? Gitu. Oke. Okay. Atau harus hubungin kemana? Oh. Begitu. Dan kalau untuk pemula kira-kira cocoknya nih? Jenis mustang kayak gimana, jenis mustang apa, dan usia berapa. Okay. Nanti pas kita datang komunitas, kita mau pelihara dikasih aja free atau gimana? Biasanya sih ada yang breedernya kayak gitu ya, paling untuk biaya, kasih biaya makan. Oh, makan. Okay. Jadi datang ke komunitasnya ya, komunitasnya apa sih namanya? Kalau kita itu Pepi, tapi kalau untuk komunitas mustang sendiri di Indonesia itu banyak. Banyak ya, banyak ya. Wilayah ada Jakarta aja ada lebih dari 10 untuk okay, Jakarta dong Jakarta ya. Kalau yang ini jenisnya apa? Mustang akar Borneo. Oh Borneo ya. Oh. Karena mustang jenisnya banyak banget. Iya iya. Iya. Pepmi ya Pep. Iya. Kalau Purhati mustang Indonesia. Oke. Okay.
Oke sob, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini sob. Jangan lupa sob ditonton video lainnya, ditunggu ya sob. Semoga video ini bermanfaat bagi sob-sob semua. Jangan lupa di subscribe sob bila menyukai video ini. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.